Dek, aku mau anjain egois lah. Pikirin perasaan seseorang yang depan kamu sedikit aja. Kita jalanin aja yang ada sekarang ini, Mas. Dan mungkin ini yang terbaik buat kita berdua. Aku gak akan pernah bisa hidup tanpa kamu, Dek. Gak bisa. Hei! Lagi ngapain? Kalau mau selingkuh, gak usah di rumah saya. Ya ampun, kok kamar aku jadi berantakan kayak gini? Siapa yang udah ngelakuin coba? Dengan model muka sok polos kamu itu, kamu ternyata hebat juga ya. Sampai-sampai kamu bisa merebut suami adik kamu sendiri. Udah, Pak. Tangannya emosinya, Pak. Tolong, Pak. Kalau kamu tidak ingin ada masalah, dan kalau kamu masih nekat, kamu akan mati di sini.